Oke, dikasih sialan, tenang am. AI katanya AI mau menguasai dunia. Top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website-nya di browser kalian, atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website-nya ini, lapakuda.com. Terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini, pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke, teman-teman. Di video ini gue pengen itu ya. Gue pengen kasih lihat kalian world match lagi. Gila, gue udah kayak dukun, teman-teman ya. Tebakan gue bener semua. Gila, dukun gak tuh. Jadi kalian percaya sama gue. Mulai sekarang percaya sama gue. Kalau gue bilang, misalnya kita main saham nih teman, emiten XXX naik gitu, wah percaya aja sama gue. Gila, udah kayak dukun. Gak lah, bercanda teman. Jadi kan kita analisa fundamental ini ya teman. Kalian tebakan gue bener semua kan, makanya ikutin gue teman-teman ya. Nah, ini AS Team sih juara pasti teman-teman ya. Ini informasi timnya ini paling bagus teman-teman, paling perfect menurut gue ini. Bener, Sultan Kadut semua. Nah, next dia bakal lawan nih, kita harus dukung teman-teman. IVMC Gaming sama Delios Games RBL ya teman-teman. Kita masih dukung teman-teman. Ya, gue udah bener, gue udah dapet ini ya, dapet 5 tiket teman, lumayan. 10 tiket, bakal ada 10 tiket ini pasti bener semua lah tebakan gue. Nah, ini oke, kita lihat tim lain teman-teman ya. Ini AS, ini belum bisa prediksi ya, hari ini belum bisa prediksi. Ini AS lawan Thailand nih, kita lihat teman-teman. Ya kita pasti dukung AS lah teman, ini Indo nih teman AS. Cuman kenapa AS ya, kampret. Tulis IN susah banget, Garena tuh rasis banget teman-teman. Ya mentang-mentang IQ IN itu 78,49 udah kayak gorila teman-teman. Bodoh-bodoh orangnya itu teman-teman. Bukan gue yang ngomong ya, World Population Review yang ngomong ya teman-teman. Jadi kalau kalian merasa dibilang kayak gorila, ngamuknya ke mereka jangan ke gue. Itu fakta teman-teman ya. Ya tapi tenang aja, tenang teman-teman. IQ gak dibawa mati, santai aja teman. IQ gak dibawa mati, santai. Nanti ujung akhirat. Jadi kalian bodoh-bodoh di sini gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa, stay lah bodoh. Tetap jadilah orang bodoh teman. Gak apa-apa, nanti ujungnya akhirat teman-teman ya. Pikirin akhirat aja, dunia ini hanya sementara teman, santai. IQ 78, tenang, 780 IQ kalian nanti di akhirat, santai teman-teman. Yuk kita lanjut, balik ke topik teman-teman ya. Ini AS Team teman-teman, AS Team pasti juara ya. Asalkan ini yang gue ngeri. IPMC Gaming sih orangnya gimana ya, IPMC Gaming orangnya ini Delionskis, gue takut gemeteran tangan dia teman-teman. Delionskis ini takutnya gugup ya. Kalau IPMC Gaming dia udah lama nge-YouTube teman-teman. Kalau Delionskis ini kan ya udah lama sih, cuman dia suka vakum, ntar vakum ini takutnya gugupan teman, takutnya gemeteran tangannya. IPMC Gaming ini Delionskis, nggak penting mereka nggak, mereka berdua nggak fuck up lah teman-teman. Kalau mereka fuck up itu bisa kalah, karena next kan mereka lawannya TH Team, itu cukup sulit teman. TH Team ini cukup sulit, jujur ini skuadnya juga mantap teman-teman ya. Ini skuad merahnya gue yakin ini 92.000 Charlotte ya, Charlotte si Delonskis itu 92.000 teman-teman. Jadi pasti kuat, walaupun mereka kalah speed teman-teman, gue rasa bisa kuat deh, bisa tetap nahan finalnya sih ini. Gue yakin sih tetap menang. Jangan fuck up aja, asal jangan fuck up ya. Yang gue bilang takut salah pencet skill, tapi kan gue sering juga di PvP kayak gitu teman-teman ya. Terus ya mereka fokus turnamen dulu lah teman. Jadi mereka nggak bikin konten BCM dulu, fokus turnamen dulu ya. Ini AS Team lawan Thailand Team ini merem sih, merem menang itu, merang AS Team sama nggak fuck up ya. Jujur ini cukup berat lawannya. Ini kalau mereka Delionskis sama IPMC udah menang lawan TH Team, udah pasti juara teman-teman. Ini lawan terberat TH. Nah, ini US Team Latam Team cukup berat untuk diprediksi teman-teman. US Team sama Latam ya. Latam. Ini Latam sama US. Latam sama US. Ini EU udah goodbye ya. Latam sama US ini kalau gue bilang sih menang, bisa menang Latam sih teman-teman. Dia ada Gaulius, dia pokoknya pakai mono nih, pakai mono biru. Ini pasti mono, pasti timnya mono mereka teman-teman. Pasti mono biru diadunya nanti. Ini birunya malah lebih banyak ya. Oke, gue
pegang US deh, lebih rapi teman-teman timnya ya, lebih rapi, lebih terstruktur, itu gue pegang US teman-teman ya. Jadi di sini kita prediksi sih, ini ES pasti ya, jangan VKP ini cukup berat lawan THR sama US teman-teman ya, pegang ini, nanti kita prediksi teman-teman, prediksi AS sama US ya. Ini tebakan gue udah bener semua nih ya, centang centang centang. Kalau ini kan nggak tebak teman, ini kan orang dalam, latam ya, latam. Latam tuh bahasa Rusianya dalam teman, jadi ini orang dalam disebutnya latam teman. Jangan kok, gue yakin prediksi gue bener semua sih. Jadi 6 pertandingan dapat tiket summon sama peti LR Gear Summon. Aduh nggak penting sih, cuman ya oke lah teman-teman ya, minimal kita dapat 5 pertandingan bener prediksi kita lah teman-teman ya. All in aja AS Team nih, all in AS Team sama ini kita dukung tadi US ya teman-teman, US ya, US ini lebih rapi sih ya. Jadi Latam Team ini dia ada kebanyakan biru, dia pakai Zora teman, pakai Zora. Dia mau hadapin, mungkin mono hijaunya mungkin mau dihadapin sama itu kali, sama Zora kali teman-teman, jebakannya EU. EU ini sebenarnya bagus teman-teman, cuman dia ini ngandelin burn kan, ini ngandelin burn, dia nggak mono nih timnya teman-teman, dia nggak ada Mereleona sama Fuge, jadi pasti kalah, dia tinggal pasang Gaulius pasti kalah teman-teman ya. Kita doakan saja si, sekali lagi teman-teman doakannya mereka nggak fuck up ya, IBMG sama si Delonskis, kita harus dukung mereka teman-teman ya. Semoga beruntung ya, semoga kita juga prediksi bener teman-teman. Oke. Terus abis itu apa lagi ya? Itu teman-teman. Gue pengen coba tes itu ya. Pakai sih kita coba ya dulu teman-teman. Tim gue masih agak kacau sih ini. You know Spirit Dive-nya begini teman-teman. Timnya ya. Jadi masih agak ragu-ragu gue teman-teman buat bikin kontennya ya. Masih nunggu yang cocok teman-teman. CP gue juga ya berkurang. Ya gue masih terlalu ngandelin Black Asta sih teman-teman. Ini aja coba ya. Wah ada Lotus sih, ini aja deh. Gue masih agak, nah ini kayaknya Yuno SD juga. Gue masih terlalu ngandelin Black Asta sih. Itu kekurangan tim gue teman-teman. Kayaknya mesti mono deh, mesti mono aja. Kayak mirip Latam Team teman-teman. Tim gue ya mirip Latam Team anjir. Masih belum rapi gitu. Enggak mono-mono. Belum pede gue sama tim mono gue. Ini kita aktifkan dulu itu Spirit Dive ya. Dah. Sakit anjir. You know SD ya. Aha. Terus mereka juga enggak ke burn-burn lagi anjir. Aduh. Enggak ke burn-burn lagi. Oke, dikasih sialan. Tenang, Am. AI, AI. Katanya AI mau menguasai dunia. Tapi kalau AI begini gimana cerita? Kuasai dunia. Aduh. Ngadi-ngadi aja. Guset, mantap ya Yunus Spirit Dive anjir. Kita kasih ini. Katanya sih penguasa dunia. Katanya. Eh kenapa gua heal anjir? Waduh, kualat ngatain AI ini. Gak ada, menang-menang. Kualat ngatain AI. Oke, ini dulu lah ya. Nah, sakit ya anjir ya. Udah bintang 5 sih temen-temen. Gak sakit mah, bohong. Tapi gimana ya cara lawan Black Asta ya temen-temen ya? You know Spirit Dive. Masih pakai real kah? Buat nggak one shot Black Astanya, masih pakai real kayak buset, mantap ya. Ini gejala itu nih, gejala nyesel gacha Fana nih anjir. Oke teman-teman cukup ya. Thank you udah nonton teman-teman. See you on the next video. Bye bye semuanya.